berhenti dulu ada dan. Tonton terus video ini. Halo teman-teman, Narialovers, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat tentunya ya. Stop, berhenti dulu dadan. Dan aku pun tetap semangat untuk reaction videonya, meskipun badan aku ini masih lemes gitu ya, masih pusing, kelengahan, tapi aku selalu semangat demi kalian. Alasan. Dan hari ini aku mau reaction kebersamaan Nasar dan Aulia lagi, karena ini request yang paling banyak kalian request ya. Request yang paling banyak kalian request, maksudnya apa? Dah, pokoknya mah aku mau reaction request dari kalian gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah DM, yang udah ngasih tahu judul, yang udah ngasih tahu videonya gitu ya, karena kita bisa cari sama-sama kebersamaan dan Aulia gitu ya. Jadi aku bakalan lebih mudah untuk reaction videonya. Dan katanya ini videonya baper. Benar. Awas lah mentah bapernya. Kira-kira sebaper apakah kebersamaan Nasar dan Aulia yang bakalan aku reaction? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Stop, berhenti dulu dadan. Dan tonton dulu videonya lalu komen, karena kalau misalnya kalian komen duluan belum nonton videonya itu bakalan masuk ke spam. Oke, aku mau minum dulu. Haus. Nah, alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita langsung aja mulai kebersamaan Nasar dan Aulia ini. Judulnya Krimis Melanda Hati. Oke, kita langsung aja lanjut kebersamaan Nasar dan Aulia di Lidah. Dan ini sebenarnya ini videonya panjang, cuman aku ambil bagian Nasar dan Aulianya, karena ini kan spesial buat reaction Nasar dan Aulia. Jadi aku hanya ambil yang bagian Nasar dan Aulianya aja. Oke, let's play. Ceritanya gotik, mau nyanyi sama King Nasar, tapi King Nasarnya noda, kasihan. King Nasarnya mau sama Aulia aja. Gotik mah jual mahal katanya. Kamu sama gila. Gotik pengen sama King Nasar, cuman gotiknya sih jual mahal gitu. Jadi King Nasar kan ya Aulia yang manis gitu ya. Kok kayak gitu sih dangdutnya, jadi emang gitu ya, kalau nggak Gilang Dirga, tukang gendang juga suka julid gitu sama King Nasar sama Aulia, kasihan gitu ya, orang-orang lagi mau romantis, ini kan lagunya sedih, masa harus kayak gitu dia gitu ya. Masa harus lagi brig. Oh, ini sebenarnya ini kompetisi apa, pas waktu selfie gitu, padahal kan King Nasar suka genit-genitin selfie gitu ya di sini. Oh, ini jadi ceritanya siapa yang paling romantis, kita lihat sama-sama.
Ini baper nih, baper nih. Tatapan matanya dalam banget, ting. Aduh, 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 aduh. Aduh, kok aku jadi baper ya? Baper ya, tatapannya itu dalam banget loh, Kinasar sama Aulia ya. Aduh, terlalu mencintai. Wah, aduh, pipinya kinasa dialog. Panggung Studio 5 Indosiar kayak milik mereka berdua gitu, karena fokus sama Aulia Nasar. Aduh, pengen ganteng lagi. Ada Gusti. Baper banget. Barusan itu ya baper banget. Ini padahal nyanyinya apa ya? Padahal nyanyinya itu nggak full gitu ya. Andai aja gitu Aulia dan Nasar barusan itu nyanyinya full gitu dari awal sampai akhir, ini pasti bakalan baper banget, bakalan banyak banget yang bercucuran air mata, karena ini baru apa ya, setengah apa seperempatnya doang juga udah bikin kita baper gitu ya, seketika Studio 5 Indonesia Studio 5 Indosiar terdiam gitu melihat Nasa dan Aulia berduet barusannya. Kan tadi awalnya itu berisik banget, tapi seketika diam gitu ya, hening gitu ya, karena chemistry Aulia dan Kinasar barusan, wah baper banget. Pasti kalian Alia lovers baper gitu ya, karena caranya bernyanyi, caranya apa, apa ya, pegangan tangan, so sweet. Apalagi tadi Kinasar peluk Aulia gitu ya, aduh, kayak apa ya, gerimis mada hati ini kan, kepergian gitu, dia itu peluk gitu, kayak susah untuk melepaskan. Aduh, ini baper-baper banget ya, bener kalian ini. Terima kasih yang udah rekomendasiin video ini, karena memang baper banget ya, ini ternyata baper banget. Apa ya, dan apa yang aku tadi teh, tatapan matanya Aulia dan Kinasar itu yang aku lihat itu
dari tatapan matanya ya ini seperti nyata gitu ya, seperti nyata maksudnya seperti sepasang kekasih sungguhan gitu ya, yang tidak ingin berpisah, dan dari tatapan matanya itu kayak ada something gitu ya, ada sesuatu, kayak ada cinta lah, cinta itu ya, gak usah di apa, gak usah ditutupin, gak usah ditutupi, tutup lah, gak usah ditutup tutupkan oge, udah kelihatan dari tatapan matanya itu mereka ada sesuatu gitu ya, tapi gak tahu kenapa, pokoknya bapernya itu cuman apa ini 2 tahun yang lalu gitu ya, sekarang mudah-mudahan kita bisa lihat kebaperan mereka berdua lagi ya teman-teman. Okay, terima kasih teman-teman yang udah bantuin aku cari videonya. Buat teman-teman jangan apa ya namanya, jangan ngerasa apa ya, pokoknya buat teman-teman bantuin aku untuk cari video kebersamaan Nalia lagi, karena aku bakalan senang banget reaction videonya kalau kalian bantuin aku cari videonya. Misalnya kalian nemu, silakan DM lagi gitu. Kalau misalnya boleh juga di YouTube juga, kasih judulnya aja. Kalau misalnya aja di YouTube, kalau nggak ada di YouTube, aku cari di Facebook atau di Instagram punyanya siapa. Nanti aku cari lagi yang paling baper menurut kalian sejauh ini yang mana, apakah yang ini atau ada lagi, komen aja di bawah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Dan see you the next video.